Minggu 24 November 2019, Rasul Distrik Edi Isnugroho yang ditemani oleh istri berkenan melayani anak-anak Allah di Sidang Semarang, di mana melayani kebaktian gabungan dua sidang, yaitu Sidang Semarang dan Sidang Banyumanis. Beliau memakai nas dalam kebaktian, yaitu Matius 5 ayat yang ketiga, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga." Cina, pelan-pelan. Selamat melayani kami di Sidang Semarang. Terima kasih banyak. Salam. Siapa namanya? Cina. Cina. Cina.